Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke, teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini sudah kita saksikan MotoGP Portugal 2024 yang sangat gila parah sekali ya di awal-awal lap, dan di yang paling dramatik lagi di saat 3 lap terakhir ya. 3 lap terakhir itu memang parah sekali, nggak tahu siapa yang salah. Namun kalau kita lihat dari seri segi masukan, Mark Marquez sudah mantap sekali, cuma melebar sedikit, dan Francesco Bagnaia masuk dari dalam langsung menabrak Mark Marquez ya, kalau kita lihat seperti itu. Namun kita nggak bisa bilang seperti itu, karena apa? Karena apapun yang terjadi, walaupun Mark Marquez betul, tetap Mark Marquez yang disalahkan ya. Jadi untuk kali ini kita santuy aja dulu, kita lihat nanti apa pernyataan dari Mark Marquez dan apa pernyataan dari Francesco Bagnaia, dan yang ketiga ada apa pernyataan yang diberikan oleh pihak FIM ya. Namun menurut si Simon Peterson ini adalah wartawan dari mana ini, Denny ini ya, dia mengatakan, bagi saya insiden perlombaan Marquez melebar, membiarkan pintu terbuka dan mencoba menutup pintu itu. Jika dia memegang taliannya, mereka tidak akan menyentuh. 60/40, Marquez tetap tiada siapa yang layak menerima penalti. Jadi menurut si Simon Peterson ini, berarti yang terjadi antara Francesco Bagnaia dan Mark Marquez, berarti tidak ada siapa yang disalahkan ya. Itu menurut dia ya. Namun kita lihat saja nanti apa yang dikatakan oleh mereka ya. Tentunya di situ tadi di saat accident tadi terlihat ya gaya Francesco Bagnaia seolah-olah Mark Marquez yang salah ya. Seolah-olah Mark Marquez yang salah. Jadi di sini bisa terjadi nama buruk Mark Marquez ya. Bisa jadi nama buruk Mark Marquez ya, seolah-olah Mark Marquez yang salah ya. Ini akan membuat kekacauan yang bisa-bisa Mark Marquez akan kehilangan kursi di Ducati ya, teman-teman. Di Ducati ya. Ducati pabrikan. Nah, namun enggak apa-apa. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Memang kita nggak bisa berkata apa-apa ini. Pecco perlahan dalam beberapa pusingan terakhir. Acosta melepasinya dahulu dan agak lama sebelum Mark Marquez melepasinya. Tetapi dia menahan lebih daripada yang dia mampu dan menyebabkan mereka berdua terjatuh. Diurus dengan baik oleh Pecco yang berkata, bagi saya tidak ada sebab untuk sanksi. Parah kali ini. Ini tetap Mark Marquez yang disalahkan nih. Padahal kalau dilihat dari videonya, si Pecco yang masuk ya. Masuk, Mark Marquez nutup ya, gitu ya. Kasihan sekali. Emang parah ini Pecco nih. Parah kali ini Pecco nih. Ketar-ketir dia disalip oleh si Pedro Acosta. Dia ketar-ketir disalip Pedro Acosta, lalu tidak rela disalip oleh MotoGP 23 ya. MotoGP 23 ya. Aduh. Situasi kontroversial antara juara Italia dan legenda Spanyol yang berakhir di lapangan. Masih ada dua putaran lagi, yaitu Pecco Bagnaia menunjukkan kurangnya ritme sepanjang balapan sehingga kehilangan jejak dengan trio pembalap yang lolos, Martin, Vinales, dan rekan timnya Bastian ini. Setelah beberapa lap di mana ia diserang oleh Pedro Acosta, pembalap Italia itu tahu bagaimana mempertahankan posisinya dengan permainan bertahan. Dengan 4 lap tersisa, Pedro Acosta berhasil menyalip Francesco Bagnaia dengan pengereman yang luar biasa di tikungan ketiga.
Kemudian dia lolos di posisi keempat, tempat yang akhirnya memberinya podium akibat terjatuhnya Maverick Vinales di lap terakhir. Dengan cara ini, Murcian menjadi pembalap termuda ketiga dalam sejarah yang finish podium. Kemudian Marc Marquez melompat ke atas Pecco Bagnaia untuk memperebutkan posisi kelima. Duel yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Juara dunia 8 kali dan legenda MotoGP Marc Marquez melawan juara dunia MotoGP saat ini Pecco Bagnaia. Marc Marquez mencoba lagi di tikungan kiri yang sama saat ini ia menyalip Jorge Martin kemarin meski hari ini sangat berbeda. Marc Marquez menyalip melangkah terlalu jauh. Bagnaia mencoba mendapatkan kembali posisi di dalam dengan cepat dan mereka berdua menemukan jalannya. Keduanya berakhir di lapangan masing-masing membuang 10 dan 11 poin. Sangat penting untuk Piala Dunia dalam jangka panjang. Saat ini sedang diselidiki oleh komisaris untuk memutuskan kesalahan dan sanksi. Akhir balapan diakhiri dengan kemenangan Jorge Martin dengan 25 poin tersebut dan kegagalan rival terberatnya naik ke puncak kategori MotoGP. Dia jelas tentang hal itu memperjuangkan gelar untuk mendapatkan tempat di tim resmi Ducati. Kita lihat saja apa yang terjadi antara Marc Marquez dan Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia. Sekarang kami akan menyampaikan pernyataan mereka dan keputusan panel Stewart. Berarti untuk sekarang ini belum kita tahu ya siapa salah ya, siapa itu ya. Kita lihat dulu keputusan dari pihak FIM dan pernyataan dari kedua belah pihak, teman-teman ya. Pokoknya harap tenang ya. Yang jelas di sini Pecco Bagnaia ya salah ya. Dan sebelah tetangga juga mengatakan yang jelas di sini Marc Marquez yang salah gitu ya. Pokoknya siapa yang salah? Ku tak tahu gitu ya. Parah. Aduh, Pecco, apa kamu bilang? Apa kamu buat, Pecco? Pecco, apa kamu buat? Pecco Bagnaia, apa kamu buat? Apa kamu buat? Gak tahu. Kita lihat aja sebentar lagi teman-teman apa yang akan dikatakan mereka ya. Untuk saat ini Mimin belum tahu apa yang dapat, semua orang pun belum tahu ya. Walaupun ini ya, walaupun dibilang ini itu, yang jelas kita tetap santuy aja. Kita akan tahu mereka akan menyalahkan Marc Marquez. Tetap mereka akan menyalahkan Marc Marquez. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang gila parah ini. Sangat geram kali kita ini. Medical check. Wow, informasi Marc Marquez sempat pergi ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan fit. Berak sana deh, jangan sini. Kalau sini nanti kena Pecco nanti. Parah. Baru mendapat info ini, Marc Marquez langsung ke itu tim medis memeriksa barang. Memeriksa itu dan dinyatakan fit. Oke, untuk rider champion untuk saat ini yang mana ya, diungguli oleh Jorge Martin dengan 60 poin. Kedua ada Brad Binder 42 poin. Ketiga Enea Bastian ini 39 poin. Keempat Francesco Bagnaia dengan 37 poin. Pedro Acosta gila parah langsung mendapatkan 28 poin ya. Dan ke-6 ada Marc Marquez 27 poin. Ke-7 ada Alex Espargaro dengan 15 poin. Maverick Vinales 8 poin karena crash tadi. 9 ada Jack Miller 16 poin. Fabio Di Giantonio 15 poin. Parah. Pecco. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti.
Ini sedang ini ya, Mimin sedang menunggu itu ya. Oke, nanti Mimin update lagi teman-teman ya. Nanti Mimin update lagi. Lapar ini Mimin, belum makan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.